Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada? Pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Dan untuk video hari ini, kita akan membahas tuntas tentang di mana letak dari Easter egg atau telur-telur yang ada di event tersembunyi, yaitu event Paskah, guys. Oke, tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk di-like ya videonya. Lanjut saja, kita menuju di toko di sini, guys. Di sini kita melihat di acara top ya, yang paling bawah di sini, temukan 3 telur Paskah dan ketuk untuk mendapatkan 3 token Paskah yang dipergunakan untuk menukarkan dengan 2 Mas Cerano, dan ada logonya juga, logo premium, dan ada baju Paskah juga, guys. Oke. Di sini di mana letak eventnya, yaitu yang pertama ada di bagian pahlawan, guys, atau heroes di bagian Flash Freeze ya. Ini bagian berbatov ada 1 telur ya. Ada token Paskah di sini 1. Di bagian lain saya belum menemukan, guys, untuk di hari ini ya, per Jumat tanggal 22 Maret 2024 ini saya lihat-lihat dan saya sudah mencarinya dimanapun tapi tidak ketemu, guys, untuk telur keduanya, guys. Apakah mungkin besok ya, mungkin untuk token telur untuk telur kedua kita. Dan jika kawan-kawan sudah menemukan di mana letak telur kedua, silahkan saja ketik di kolom komentar di bawah, guys. Kita akan diskusi sama-sama di mana letak dari telur kedua dan telur ketiga untuk per hari Jumat 22 Maret 2024 ini. Oke, di sini saya juga sudah mempunyai token pahlawan di sini. Kita langsung saja gacha-gacha di paket pahlawan atau dapat pemain-pemain yang GG wall out ya. Oke, Spanyol, LB, Villarreal, siapakah? Pemain OPR 84 ya, lumayan bisa 8 kali lagi, guys. Kita gaskan saja di paket pahlawan ini. Oke, tidak wall out pemain 80, Giorgio Chiellini. Lanjut 7 kali lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemain yang GG ya, atau pemain heroes yang 97 dan Spanyol lagi. ST Real Madrid Joselu kalau tidak salah, ini 85 ya. Oke, 85 OPR. Wall out kedua kita. Lanjut, kita habiskan saja ya token pahlawan kita. Oke. Tidak wall out, pemain 81, Danso. Oke, 5 lagi, kita main cepat aja, guys, untuk menukarkan token-token pahlawan ini. Oke, 80 ya, OPR 80, minimal OPR untuk hadiah ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemain yang wall out ya. Oke, tidak juga, 85 lumayan. Beasley, oke, 3 lagi, guys. Saya belum menemukan di mana letaknya, letak Easter egg yang kedua. Bagi kawan-kawan yang sudah menemukannya, ketik aja di kolom komentar, guys. Kita bagi-bagi informasi ya. Tidak ada salahnya kita untuk bagi-bagi informasi atau membantu kawan-kawan kita yang lain di mana letak dari Easter egg atau telur yang kedua dan telur yang ketiga, selain di bagian heroes berbatov tadi ya. Apakah besok akan keluar lagi untuk yang kedua? Telur yang kedua dan sudah habis. Lanjut, kita menuju ke hadiah acara top tadi. Kita lihat sudah 1 token Paskah kita atau telur Paskah kita, guys. Tinggal sisa 2 lagi sebelum kita mengklaim Mas Cerano 2 biji. Oke, kita pertukaran dulu ya. Pertukaran di bagian MLS saya sudah 3/50, sudah 3 kali. Kita coba di sini 1 kali ya untuk pertukaran 85 sampai 97 untradeable atau tidak bisa dijual. Siapa yang kita dapatkan di sini? Wall out, pastinya wall out ya. Oke, Japang, CAM,
klub apa itu, dan Fujimoto ya, 88 overall. JAM Fujimoto, oke. Okay. Apakah bisa? Satu kali lagi. Kita gaskan lagi ya. Satu kali, guys. Satu kali lagi. Kita gaskan aja ya. Kita gaskan aja ya. Satu kali lagi. Oke. Okay. Pemain yang mana ya? Yang 84 aja OVR-nya. Oke, okay, lanjut. Langsung saja kita tukarkan. Sudah 5 kali, guys. Kalian sudah berapa progres ya untuk di pertukaran MLS ini? Oke, okay, Winter. Germany, CM, Stuttgart, apa ini, siapa? Oke, okay, 85 ya, OVR yang paling kecil ya untuk di pertukaran ini. Oke, okay, nampaknya sudah tidak ada lagi fooder-fooder kita yang bisa kita tukarkan di bagian sini. Di pertukaran dan di bagian heroes juga sudah bisa satu kali kita menukarkan di paket dasar MLS. Ada 12 token, kita tukarkan. Dan tidak wall out, guys. Pemain 80-an aja ya. Oke. Selanjutnya, di bagian yang kita tunggu-tunggu, kita akan mengklaim Mascherano 2 biji di sini. Di bagian rekrutan misterius. Oke, kita ambil saja yang atas ya. Brand. Julian Brand. Julian Brands. Pemain Dortmund. CAM berposisi sebagai CAM ya. Oke, Germany. CAM. Dan BVB. Oke, 90 overall, lumayan. Dan langsung saja, kita akan mengklaim tanpa basa-basi, cenut-cenut. Langsung saja, ambil 2 Mascherano dan 1 pemain over 90. Mudah-mudahan pemainnya yang GG ya, yang bisa dijual. Banyak juga yang beli. Oke, hijau. Spanyol lagi dari tadi, Spanyol dulu ya. RB sekarang. Girona, siapa ini? Arnau Martinez ya. 90 dan 2 Mascherano. Langsung saja kita pakai atau kita gunakan ya Mascherano-nya, guys, untuk meningkatkan pemain-pemain kita. Oke, okay. Arno Martinez tadi alamat banyak yang jual ya. Udah 100-an, 100 lebih orang yang menjualnya. Oke, okay, kita langsung gas tancapkan aja untuk menggunakan Mascherano ini di bagian Rodri ya, Rodri dan Gullit ya, yang masih belum di ungu. Kita latih dulu De Bruyne dan lanjut kita hajar untuk Rodri-nya di bagian naik peringkatnya Rodri. Kita gunakan trik banyakkan orang. Kita tekan-tekan untuk Mascherano-nya dan kita batalkan sebanyak 2 kali. Dan langsung kita konfirmasi. Oke, okay. Ini dia, apakah berhasil, guys? Oke, okay, berhasil ya, menjadi ungu Rodri kita. Kita langsung saja lihat poin kemahirannya. Saya ambil bertahan aja di sini, guys. Untuk Rodri, oke, okay. Lumayan meningkatkan statistiknya. Dan satu lagi, Rutu Gulito. Rut Gulit 95, apakah dengan satu Mascherano juga bisa menaikkan peringkat Gullit di sini. Oke, okay. Lanjut kita konfirmasi. Alamak, gagal sepertinya, guys. Iya, bunyinya sudah beda ya. Gagal untuk Gullit dan berhasil untuk Rodri ya. Kalian apakah berhasil terus untuk mengupgrade dengan satu Mascherano, satu Mascherano untuk di peningkatan kemahiran atau naik peringkat ya. Tadi saya gagal satu kali dan berhasil satu kali di bagian Rodri aja. Dan di bagian Gullit tadi gagal. Oke, selanjutnya kita akan melihat-lihat di bagian toko. Di sini tidak ada yang baru lagi ya, selain di bagian paket pasca ini. Baru satu, mungkin kemungkinan besar besok, guys, akan ada satu lagi untuk telur paskahnya. Jangan lupa untuk mengklaimnya juga ya, untuk besok. Oke, itu aja untuk video kita hari ini. Jangan lupa kalian semua like, comment, share, dan subscribe. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao, stay safe, stay cool, stay awesome, dan dadah.